kan akan menggelar pertandingan persahabatan di Malta, selama jeda Piala Dunia 2022 Qatar. Sebagaimana dilansir media di Malta, TVM Sport, bahwa semua rencana sudah siap untuk menyelenggarakan program retret pelatihan bagi pemain Nerazzurri yang tidak mendapat panggilan timnas untuk Piala Dunia. Sejumlah lokasi kamp pelatihan telah dipertimbangkan, termasuk di Spanyol dan Arab Saudi. Namun klub pada akhirnya menjatuhkan pilihan di Malta. Menurut TVM Sport, semua logistik dan perencanaan hampir rampung program retret tersebut tegut meski belum diketahui jadwal keberangkatan mereka ke Malta. Nerazzurri akan memainkan satu pertandingan persahabatan melawan klub Malta, Hamrun Spartans, dan kemudian pertandingan persahabatan lainnya kemungkinan melawan tim nasional Malta. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, dikabarkan telah masuk ke dalam radar transfer Tottenham Hotspur pada bursa transfer Januari mendatang. Sebagaimana dilansir Football Italia, bahwa Spurs ingin memberi Antonio Conte beberapa bala bantuan yang sangat dibutuhkan pada Mercato Januari tahun 2023, dan pelatih sangat tertarik mendatangkan mantan anak asuhnya di Inter, yakni Alessandro Bastoni. Conte telah menjelaskan bahwa investasi diperlukan untuk mendukung skuadnya menjadi lebih kompetitif demi memperjuangkan gelar Premier League, dan manajemen klub siap merespons permintaan tersebut. Surat kabar Inggris, The Sun juga mengklaim bahwa Conte menargetkan Bastoni, yang masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2024. Klub yang berbasis di London Utara itu bahkan, tengah mempersiapkan tawaran sekitar 50 juta euro, demi harapan, Nerazzurri mau melepas Bastoni. Pemain Inter Milan, Romelu Lukaku, masuk ke dalam skuad tim nasional Belgia di Piala Dunia 2022 Qatar. Hal ini berdasarkan konfirmasi dari Asosiasi Sepak Bola Belgia KBVB, yang secara resmi merilis 26 pemain yang akan berangkat ke Piala Dunia 2022 pada akhir bulan ini. Nama Lukaku tercantum dalam daftar nama tersebut. Pelatih Belgia, Roberto Martinez telah mengumumkan 26 pemain yang akan dibawanya ke Piala Dunia di Qatar, tulis KBVB. Dengan pemanggilan tersebut menandakan bahwa Lukaku telah sepenuhnya pulih dari cedera yang hilang selama 2 bulan membela Labenia Mata. Bek sayap Inter Milan, Robin Gosens, dipastikan tidak masuk ke dalam skuad tim nasional Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar. Jerman telah merilis nama 26 pemain yang akan berangkat ke Qatar. Dalam daftar pemain tersebut, tidak disebutkan nama Robin Gosens. Tak dipanggilnya pemain berusia 28 tahun itu, kemungkinan besar disebabkan karena kurangnya waktu bermain yang diperoleh sejauh musim ini bersama Inter Milan. Berikut ini daftar 26 pemain timnas Jerman di Piala Dunia 2022. Kiper Inter Milan, Andre Onana, telah resmi dipanggil ke dalam skuad tim nasional Kamerun di Piala Dunia 2022 Qatar. Ini secara resmi diumumkan oleh FA Kamerun dalam sebuah posting di Twitter resmi mereka. Yang mengumumkan daftar lengkap 26 pemain untuk Piala Dunia 2022 Qatar. Onana telah membuat 32 penampilan sebagai penjaga gawang untuk Kamerun pada usia 26 tahun.